Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan unboxing sebuah PS2 Slim brand new sealed Dimana PS2 Slim ini adalah salah satu seri PS2 Slim yang pertama kali dirilis di dunia untuk PS2 Slim dengan kondisi seperti ini sangat amatlah langka ya. Apalagi untuk regional dari PS2 Slim ini adalah regional US yang tentunya barangnya sudah sangatlah langka dibanding regional lainnya. Dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depannya itu seperti ini ya. Untuk dusnya ini didominasi dengan warna putih dan biru. Oke. Okay kita akan cek detailnya. Jadi untuk bagian depannya seperti ini, di sini ada konsol PS2 Slimnya yang sangat kecil, tipis dibanding PS2 generasi pertama, PS2 Fat. Lalu di sini ada logo PS2 dan di sini ada kontrolernya PS2 DualShock 2. Lalu di bagian atas di sini ada fitur-fitur dari PS2 itu sendiri ya. Seperti DVD, DTS Dolby, disc, IR remote, USB, dan len Oke, seperti ini detailnya. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini. Ada keterangan tulisan-tulisan. Dan di pojok bawah kanannya di sini ada tulisan to dengan background warna kuning. Wow. Lalu kita akan cek bagian kanannya. Oke, okay, untuk bagian kanannya itu seperti ini. Di sini ada tulisan Sony dan penjelasan fitur-fitur seperti DVD, DVD-RW, IR, remote-nya, dan port nya ya. Lalu untuk warnanya ini adalah CB, Car Callback, dan di sini adalah NTSC, UC, dan untuk seri modelnya adalah SCPH 70001 CB. Lalu di sini ada foto bagian depan dari PS2 Slim ini. Wow. Lalu kita akan cek bagian samping kirinya. Dan saya sangat deg-degan ya ketika unboxing PS2 Slim brand new Silet ini. Oke, bagian samping kirinya seperti ini. Di sini ada tulisan penjelasan fitur yang sama dengan bagian kanannya. Lalu ada seri dan modelnya ya, CPH 7001 CB. Lalu untuk foto dari PS2 Slim-nya ini adalah foto bagian belakang PS2 Slim di mana ada penjelasan network konektornya untuk kabel LAN-nya ini sendiri ya. Lalu di sini ada tulisan 2 dengan background warna kuning selanjutnya kita akan cek bagian samping bawahnya oke seperti ini di sini ada tulisan PlayStation 2 logo PlayStation berwarna-warni dan di sini ada keterangan serinya SCPH7001CB dan ada tulisan kecil-kecil seperti ini ya wow kondisinya masih sangatlah bagus dan baik sekali Oke, okay, dan selanjutnya kita akan cek bagian belakang dari PS2 Slim ini. Oke, okay, bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada banyak sekali tulisan yang kecil-kecil ya. Oke, okay, detailnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa game unggulan dari PS2, yaitu seperti Grand Turismo 4, ATV, Rahet and Clank, GTA San Andreas, dan Metal Gear Solid 3. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada foto-foto aksesoris tambahan yang dijual terpisah. Wow, lalu di bagian sini ada barcode dan ada lubang ya di bagian dusnya ini yang tembus ke bagian dalam dus dari konsol ini. Yang isinya adalah serial number. Wow, jadi seperti ini detailnya. Lalu kita akan cek bagian samping atas dari PS2 Slim ini. Okay, seperti ini kita akan cek detailnya di sini ada keterangan konten atau isi konten dalam dus ini ya lalu ada keterangan stand tidak termasuk dan keterangan seperti NTSC UC Warna dan SCPH7001 seperti ini dan kita akan cek detail dari segelnya ya Nah seperti ini ini masih segel utuh dan ini sama sekali belum dibuka semenjak PS2 Slim ini rilis. Dan perlu kita tahu untuk PS2 Slim seri SCPH7001CB ini rilis pertama kali di bulan November tahun 2004. Oke, dan lanjut kita akan mulai unboxing PS2 Slim brand new sealed ini dan segelnya seperti yang saya tunjukkan tadi ini masih utuh ya kita akan coba sayat di sini. Wow. Saya sangat deg-degan sekali ya. Dan ini adalah momen apa yang saya rasakan ketika unboxing PS2 brand new sealed. Seperti orang-orang kaya pada zaman dahulu ya, yang tentunya pada tahun 2004 sudah mampu membeli PS2 Slim. Oke, okay, dan kita akan buka. Bismillah. Oke, okay, dan di sini perlu disayat, disayat juga ya ternyata. Jadi ini agak nyantol. Kita bikin seperti ini. Wow, benar-benar deg-degan banget. Oke, okay, kita akan buka. Bismillah. kardusnya benar-benar masih terasa baru banget ya dan di sini ada keterangan seperti ini oke dan selanjutnya kita akan keluarkan isinya satu persatu wow kardusnya masih baru banget ya oke kita akan cek kelengkapannya Pertama, di sini kita mendapatkan adaptornya. Untuk segel adaptornya seperti ini, ya: warnanya kuning. Oke, okay, jadi untuk adaptornya seperti ini. Dan ini seri ini sudah memakai adaptor eksternal. Colokan powernya, lalu detail adaptornya seperti ini. Wow. Lalu ujung adaptornya berwarna kuning seperti ini. Wow, ini benar-benar kondisinya baru banget ya. Oke, okay, selanjutnya di sini kita mendapatkan kabel AV atau kabel RCA. Dan untuk segelnya warnanya kuning seperti ini. Kita akan buka ya. Wow, jadi untuk kabel RCA-nya seperti ini. merah, putih, kuning. Wow. Jadi seperti ini ya rasanya ketika membeli PS2 Slim di era tahun 2004. Oke, di bawah kontrolernya, kita di sini mendapatkan kabel power. kabel powernya seperti ini dan untuk colokannya ini model pipih ya wow selanjutnya di sini kita mendapatkan sebuah controller yang kita akan buka nanti ya oke untuk layer bagian kelengkapan ini sudah keluar semua kita akan lanjut, kita di bagian dalamnya. Wow, untuk bau dari PS2 ini masih baru banget ya? Oke, di sini kita mendapatkan seperangkat kelengkapan dari PS2 Slim ini dan ini disegelnya plastik selotip bening seperti ini ya kita akan cek isinya satu persatu Oke, kita mendapatkan kertas seperti ini berwarna orange lalu kita mendapatkan online startup disk versi 3.5 wow not for resale dan ini kondisinya masih baru ya kita akan cek isinya seperti apa Oke, okay, di sini isinya adalah disk. Kita akan coba buka ya. E, ternyata di cycle ada cycle plastik bening di sini dan kita akan buka terlebih dahulu untuk cycle-nya. Di sebelah sini ya, ini kita akan buka. Wow. Dan kita akan keluarkan disknya. Oke, seperti ini. Berwarna biru khas dari disk PS2 ya. Wow, benar-benar kondisinya langka sekali ya. Oke, kita masukkan dan di bagian belakang dari cover disknya di sini terdapat game-game yang sepertinya support untuk fitur PS2 online ya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan sepertinya adalah instruksi manual untuk online disk PS2 tadi jadi cara-cara men-setting PS2 online ya Seperti ini, selanjutnya kita mendapatkan kertas berwarna kuning (important installation technical support), jadi seperti call center ya. Apabila kita mengalami gangguan instalasi dengan PS2 Slim ini, selanjutnya kita mendapatkan apa ini poster kecil. Oke, okay, guide to video game ratings. Oke, okay, penjelasan logo-logo dari rating game ya, yang biasanya terdapat pada cover dari game di PS2. Wow. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kartu pos. Oke, okay, jadi yang isinya seperti ini. Wow. Selanjutnya kita mendapatkan kertas kuning lagi. Ini sebenarnya penjelasan dari aksesoris seperti multi DVD remote, dan di bagian belakangnya ini hanya bentuk lain dari bahasa Inggris. Ada Prancis dan Spanyol. Selanjutnya kita mendapatkan kertas berwarna hijau attention regarding dual disk software jadi ada beberapa disk atau game yang mendapatkan dua disk ya oke dan untuk manual terakhir ini adalah instruksi manual yang tebel banget ya bisa kalian lihat sini ada tulisannya CPH 7001 NTSC UC dapat tiga bahasa US, Perancis dan Espanol. Oke, okay, jadi untuk isi dari manual book ini seperti ini ya. Ini adalah isinya. Ini sebanyak sekitar 180-an halaman. Wow, benar-benar manual booknya banyak sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan isi dari dalam box Space 2 Slim ini. Oke, ini adalah mesin konsolnya. Kita akan cek lagi isi dalam dusnya apakah masih ada ya jadi untuk inner dusnya seperti ini Oke, dusnya sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Dan sebelum kita unboxing untuk mesin konsolnya, tapi dahulu kita akan buka controller dari PS2 Slim ini. Oke, disegel dengan dua selotip kuning, kita akan buka ya. Wow. Wow. Benar-benar di tangan ini terasa enak sekali ya karena ini kondisinya masih baru sekali. Dan kita akan cek detailnya dari controller PS2 DualShock 2. Oke, jadi bagian belakangnya seperti ini, lalu bagian portnya seperti ini, kabelnya lalu detail lain ya lalu bagian samping belakangnya seperti ini bagian samping depannya di sini ada tulisan dual shock 2 Wow benar-benar rasanya enak banget ya Oke kita akan cek sound dari tombol-tombolnya Wow. Oke, dan selanjutnya kita akan buka untuk mesin konsol dari PS2 Slim ini. Untuk pembungkusnya desainnya seperti ini ya, styrofoam dengan di mix plastik agar serial numbernya ini kelihatan. Oke, kita akan buka. Wow. Wow, wow, wow. Kondisinya benar-benar masih baru dan ini cantik banget ya. Wow, PS2 Slim seri SCPH-7001. Oke, kita akan cek detailnya. Di bagian atasnya seperti ini, di sini ada logo Sony. Lalu bagian body kanan kirinya ini doff ya. Sedangkan di bagian garis tengahnya ini adalah glossy dan di sini ada logo PS2. PlayStation 2. Lalu di bagian sini di sini ada siluet fitur-fitur dari PS2 ini. Oke, bisa kalian lihat ya. Lalu kita akan cek bagian samping kanannya seperti ini dan ini PS2 slimnya sangatlah tipis ya. Sangat berbeda sekali ukurannya dibanding PS2 yang fat. Lalu bagian kirinya seperti ini. Dan di sini terdapat tiga buah lubang untuk memasang stand yang nantinya kita bisa posisikan PS2 ini berdiri atau vertikal, lalu kita akan cek bagian belakangnya. Oke, seperti ini, dan di sini ada lubang, ini tempatnya baut ya, satu dua. Ini kemungkinan untuk sebagai baut memasang aksesoris. Lalu di sini ada ventilasi, keluarnya udara panas. Lalu di sini ada port untuk PS2 online untuk kabel LAN ya. Lalu di sini ada port digital out, lalu ada port untuk kabel AV, port untuk adaptornya DC ya, yang warnanya kuning dan di bagian atasnya ini adalah ventilasi keluarnya udara panas. Wow. Lalu kita akan cek bagian bawahnya Oke, seperti ini detailnya dan di sini ada empat buah bantalan kaki karet ya. Lalu di sini ada segel mesinnya. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada stiker yang isinya barcode, serial number dan juga model dari PS2 Slim ini. Wow, jadi seperti ini ya. Wow ini benar-benar keren banget oke okay, dan untuk device 2 slim ini membuka disknya kita tinggal menekan tombol di bagian depan ini jadi untuk di bagian depannya itu seperti ini ya di sini ada port untuk slot memory card 1, 2 lalu ada port untuk controller 1, 2 lalu di sini ada tombol untuk membuka tray disk lalu di sini ada dua buah port USB ventilasi, keluarnya udara panas. Lalu di sini adalah sensor inframerahnya ya untuk remote dan aksesoris lainnya. Lalu di sini ada tombol reset dan on off-nya. Dan di sini ada logo PS2-nya yang bisa kita putar tentunya. Seperti ini. Jadi diputar menyesuaikan apakah PS2 ini kita posisi kita posisikan secara berdiri ataupun tiduran. Oke, okay, untuk tray-nya kita bisa buka dengan menekan tombol ini. Wow, seperti ini untuk bagian dalamnya. Wow. Oke, okay, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS2 Slim seri SCPH-70001CB? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desainnya itu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan seperangkat manual book seperti kartu kartu pos ya. Lalu di sini ada beberapa lembaran-lembaran peringatan, ada brosur dan juga instruksi manual yang tebel banget ini sekitar 190 halaman. Oke, seperti ini untuk manual booknya selanjutnya kita akan mendapatkan online startup disk manual book dan juga disk, oke. Okay. lalu selanjutnya kita akan mendapatkan kabel power yang colokannya itu pipih seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan kabel AV ataupun kabel RCA yang bentuk dan desainnya itu seperti ini. Ini adalah kabel AV original untuk PS2 ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan AC adapter PS2 Slim yang bentuknya itu kotak seperti ini dengan ujung yang warnanya kuning ya oke seperti ini ujungnya dan ini ada buletan juga seperti ini pada kabelnya wow selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah controller dual shock 2, PS2 yang bentuk dan desainnya itu seperti ini wow kondisinya benar-benar baru ya dan sangatlah enak di tangan wow tombol-tombolnya masihlah renyah sekali di sini Dan terakhir kita akan mendapatkan mesin konsol PS2 Slim seri SCPH70001CB. Wow, ini benar-benar nyaman banget dipegang karena memang kondisinya masih baru ya, mulus banget. Dan masih wangi baru juga, masih original segelnya masih utuh, jadi belum di mod apapun. Wow. Benar-benar keren banget. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PS2 Slim seri SCPH 7001 CB. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.